Rafli dan Ega Noviantika berikan hadiah paling spesial kepada Lesti dan anaknya, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Hadiah tersebut diberikan semalam saat mereka bersilaturahmi ke rumah Lesti dan Rizky Billar. Pasangan suami istri, yakni Ega Noviantika dan Rafli tersebut membungkus hadiah itu dalam sebuah kotak yang dilapisi dengan kertas kado. Terlihat dari luar, kado itu begitu wow banget. Tak hanya Rafli dan Ega Noviantika, beberapa sahabat Lesti Kejora dari alumni Jebolan Dangdut Indosiar juga turut memberikan hadiah kepada Baby L, buah hati dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sayangnya, hadiah dan kado tersebut belum sempat dibuka oleh Lesti Kejora. Namun para netizen tak sedikit yang begitu penasaran dengan hadiah yang diberikan oleh sahabat-sahabat Lesti itu. Seperti yang diketahui, hampir semua jebolan terbaik dangdut dan sang juara ajang dangdut Indosiar bersilaturahmi ke rumah Lesti dan Billar semalam. Selain temu kangen, mereka juga ingin berjumpa dengan Baby L. Momen cute penuh haru tersorot dalam pertemuan mereka itu. Terlihat jelas para penyanyi-penyanyi muda tersebut begitu ceria dan bahagia saat berkumpul bersama di rumah Lesti dan Billar itu. Mereka juga sempat bernyanyi dan berjoget bersama di salah satu ruang rumah mewah Lesti dan Rizky Billar tersebut. Begitulah informasinya. Semoga silaturahmi, persahabatan dan pertemanan serta persaudaraan mereka bisa terjalin sampai mereka tua nanti.